Oke, guys, balik lagi sama gue Astri terus magang di channel Velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue udah dapat pinjaman nih Suzuki Ignis. Gue lupa nanya tahun berapanya ya. Jadi makasih buat Mas Adi yang udah minjemin mobilnya. Dan kita akan lihat fitment-fitment velg dan ban apa aja sih yang cocok untuk si Suzuki Ignis kali ini. Ini dia velg. Oke, dia ini dia velg yang pertama. Ini adalah HSR Noshiro, dia spesifikasinya itu ring 15, lebarnya 7, offsetnya 35. Dan ini kita pakein ban dari Acelera Eco Plus, ukurannya 18560 ring 15. Kalau untuk bawaannya itu 17565, dan ini kita naikin profil lebarnya ke 185 dan tingginya kita turunin dikit di 60. Ya, kalau kita lihat dari fitmentnya, si Ignis itu sebenarnya rada tricky ya. Dia rata body bagian depan nih. Ya, rata body. Cuman bagian belakang masuk. Masuknya tuh juga lumayan ya, tapi masih kelihatan pantas gitu di offset 35. Ini rata offsetnya ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian pengen rata body, pasti nyarinya harus yang belang. Karena dari depan ke belakangnya itu lumayan jauh jarak si bornya. Cuman keren-keren juga sih. Kalau kayak gini ya, kelihatannya udah modif nih. Dari warna ini apa? Silver ya masuknya ya. Silver ke bronze. Kelihatan kayak udah dimodif gitu. Masih aman banget lah ya ini untuk full muatan. Dan gue mau ngasih lihat ke kalian nih di pilihan velg selanjutnya ya. Itu untuk yang Ignis-nya ini udah agak diceperin. Kita lihat di velg. Oke, nah untuk pilihan selanjutnya ini dia ada salah satu original design dari HSR Wheel, ini NX series namanya HSR Kailolo. Dia ini spesifikasinya ring 15, lebarnya 6,5 dengan offsetnya 42. Nah, ini kita pakein ban dari Yokohama Blue Earth, ukurannya 18555 ring 15. Jadi kalau misalnya kalian Ignis-nya udah agak diceperin ya, ini bisa nih. Tuh. Dan kalau untuk fitment-nya, balik lagi tadi yang gue bilang ya, rada tricky memang. Ini di 42 dia agak masuk. Lebih masuk dibanding yang tadi. Dan untuk belakangnya juga otomatis pasti lebih masuk kelihatannya. Ya, jaraknya nih. Cuman keren juga ya dipakein Kailolo ya. Tinggal paling ditambahin aksesoris gitu kan ya. Mungkin pakai cover kaliper. Tapi keren juga sih buat yang suka model-model Ignis-nya mau dibikin kayak racing gitu kan. Keren juga ya. Kita lihat lagi pilihan velg selanjutnya.
Oke, ini dia pilihan selanjutnya di ring 16. Ini ada HSR A16. Dia spesifikasinya itu ring 16, lebarnya belang depan 7,5, belakang 8,75, dengan offsetnya 35 dan 18 di bagian belakang. Ini kita pakaiin ban dari Yokohama Blue Earth, ukurannya itu 195/50 ring 16. Masih ada 5 jari lah ya. Dan untuk fitmentnya bagian depan rata bodi. Yes, sebenarnya keluar dikit banget tapi cuman kayak ujungnya ini doang, jadi masih hitung rata bodi lah ya. Dan untuk bagian belakang dia keluar. Keluarnya juga lumayan ya. Gini nih keluarnya nih. Masih ada kurang lebih 4 jari bagian belakang. Harusnya sih nggak gesrot ya. Harusnya nggak gesrot, masih aman. Dan kalau kita lihat fitmentnya sebenarnya masih keren lah ya. Meskipun yang bagian belakang keluarnya lumayan keluar, tapi ngelihat fitmentnya masih cocok. Karena apa? Karena si Ignis ini kan dia bagian fendernya rada gendut ya nih, di bagian sininya nih. Jadi masih kelihatannya semok gitu. Dan kalau untuk modelnya sendiri, entah kenapa gue ngeliatnya ganteng aja gitu. Dari si Ignis Silver ini dipakein velg silver juga. Ini sebenarnya apa ya? Silver oil? Apa sih namanya? Pokoknya black oil gitu deh nih, kalau nggak salah nih namanya ya. Asli keren sih. Palangnya kayak agak semi nutup gitu, terus masih ada pemanis-pemanisnya, cocok. Buat yang suka model-model yang agak-agak keluar gini nih, salah satu pilihan yang bagus sih menurut gua. Meskipun ya balik lagi kekurangannya, di bagian belakangnya terlalu keluar banget karena offsetnya juga kecil dan lebarnya juga termasuk lebar 8,75. Kita lihat lagi velg selanjutnya. Selanjutnya ini ada HSR Hiroshima. Dia ini spesifikasinya itu ring 16, lebarnya itu 7 rata body dan offsetnya 42. Ini kita pakaiin ban dari Yokohama Blue Earth, ukurannya 195/50 ring 16. Masih jauh ya di depannya. Dan 50 itu masih termasuk empuk ya, masih termasuk yang tebel. Bagian depan dia agak sedikit masuk. Agak sedikit masuk, walau untuk bagian belakang rata bodi loh dia. Oh enggak, agak keluar tapi dikit banget, dikit banget. Dikit banget, kayak cuman ujunginnya doang nih. Ini keren sih fitmentnya sih. Model rata bodi. Ini kalau kita lihat ya, model-modelnya nih kayak racing banget gitu. Cuman sayangnya enggak ada aksen merahnya lagi di si mobil Ignis-nya ya. Karena kan ada pemanisnya nih merah. Tapi cocok juga sih, keren juga sih kalau menurut gue. Gak terlalu mati-mati banget gitu, dari hitam ke ininya, ke si velgnya, dari hitam ban ke si hitam velg. Gak mati-mati banget gitu, karena ada pemisahnya si merahnya. Keren juga ya. Ini bannya bisa ditebelin lagi gak ya? Ke 55. Kayaknya sih bisa sih. Harusnya sih gak mentok ya. Oke deh, kita coba lihat lagi yuk. Pilihan velg selanjutnya. Di ring 17 ini ada HSR Diamond, salah satu original design dari HSR Wheel. Dia spesifikasinya itu ring 17, lebarnya 7,5 dengan offsetnya 40. Dan ini kita pakaiin ban dari Yokohama Blue Earth, ukurannya 205/40 ring 17. Dia
cungkring banget ya kelihatannya ya. Mungkin bisa dinaikin kali ini profil bannya. Tapi kalau pakai 40 dia memang jaraknya masih banyak banget sih. Untuk fitmentnya rata body. Sini ya. Ini belakangnya rata body loh. 7,5 40. Oh, depan agak sedikit masuk deh. Ya, depannya agak sedikit banget masuk. Kalau kelihatan dari belakang kayak agak masuk sedikit banget. Fitmentnya sih fitment velgnya sih oke sebenarnya. Jadi nggak yang kelihatan banget masuknya. Pas sebenarnya kalau menurut gue ya fitmentnya. Cuman sayangnya bannya terlalu tipis. Dan sayangnya lagi hitam-hitam. Jadi bannya hitam, velgnya juga full hitam. Mungkin kalau misalnya ditambahin di bagian kalipernya, bisa ditambahin cover kaliper, mungkin masih lebih masuk. Jadi ada penjeda warnanya gitu ya, biar nggak gelap banget. Cuman kelihatannya kayak apa ya, kayak sporty banget gitu kelihatannya. Full black. Mungkin yang suka velg-velg yang full hitam gitu kan, ini salah satu pilihannya sih. Gak ada pemanis-pemanisnya kayak refresh-refresh gitu kan, gak ada. Yang pengen tampilannya lebih kayak sporty banget, ini salah satu pilihannya. Bannya doang sih sayang, terlalu tipis nih 40. Kita coba lihat lagi deh pilihan velg selanjutnya yuk. Selanjutnya di ring 17 masih ini ada HSR Sebun Suta, juga salah satu original design dari HSR Wheel. Dia spesifikasinya ring 17, lebarnya itu 7,5, offsetnya 45. Dan ini kita pakaiin ban dari Acelera PHIR, ukurannya 20545 ring 17. Nah ini masih lebih better nih, nggak terlalu cungkring banget. 5 jari mentok, 5 jari pas. Untuk fitmentnya, yang bagian depan kayak agak sedikit masuk, tapi kalau dari samping kayak rata body sih. Kita lihat bagian belakangnya deh. Ya kalau bagian belakangnya masuk banget nih ya, nggak banget sih, kayak ada jeda sedikit aja nih. Offsetnya kali ya terlalu besar, dia 45 kan offsetnya. Cuman kalau kita lihat modelnya, kelihatan kayak udah dimodif ya, kelihatan banget nih, jelas gitu. Wah, velgnya udah ganti. Cuman kalau menurut gua balik ke selera sih. Kalau menurut gua nih rada-rada ngejreng banget gitu warnanya, dari silver ke gold gitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Cocok gak sih mobil warna grey dipaduin sama velg warna gold? Buat yang suka model-model yang rada-rada cerah, nih boleh jadi pilihan nih. Si Sebun Suta ini juga kalau nggak salah ada pilihan warna lain ya, yang baru ada yang hijau sama ada yang warna ada yang hijau ya. Si Sebun Suta ini ada pilihan warna lain, warna hijau. Lucu juga kali ya kalau warna hijaunya dimasukin ke si grey ini. Menurut kalian gimana ya, Sir? Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan kalau untuk rekomendasinya sih, Suzuki Ignis ini menurut tim HSR itu dia cocok di ring 16. Jadi kalian naik satu ring itu bisa pakai yang lebarnya 7, 7,5 juga masih bisa. Kalau 8 mungkin cari yang belang ya, yang belangnya depan 7 dan belakang 8. Kalau untuk offsetnya kalian bisa cari yang untuk depan itu kalau mau rata body di 42 ya. 42 itu dia dengan lebar 7 dia rata body. Dan untuk belakangnya kalian bisa cari di offset 38.
38 itu dengan lebar 7-7,5 masih kelihatan rata bodi. Untuk bannya kalian bisa pakai di 195/55 ring 16, atau kalau mau yang agak sedikit tipis, mungkin ada yang suka sedikit tipis, bisa pakai di 195/50 ring 16. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel. Gua Sri Tasmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat HSR.